Halo, salam planter untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya di channel Mr. Chan. Mungkin lama saya tidak upload video karena memang banyak kesibukan di luar pekerjaan rutin. Jadi hari ini baru bisa update video. Kali ini saya berada di suatu lahan. Tepatnya hari ini saya sedang membuka lahan milik pribadi, di mana lahan ini nantinya akan saya tanami kelapa sawit. Nah, seperti apa aktivitasnya? Simak terus video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Ini kondisi arealnya. Ini rumpukan staking-nya nih. Bisa kita lihat. Nah, di sebelah sana ada alat berat lagi ada pekerjaan merumpuk untuk staking. Untuk areal ini sebelumnya ini kebun karet, tetapi dia kebun karet memang tidak terurus seperti ini, dan kita bisa lihat kondisi tanah. Nah, nih tanahnya nih. Ini tanahnya cukup bagus nih, mineral. Ya kan? Jadi mudah-mudahan nanti kedepannya bisa menjadikan dasar agar sawit itu berbuah dengan maksimal. Ini juga berbatasan dengan kebun warga sekitar. Ini masih karet, tapi ini masih dipelihara oleh yang punya. Saya tidak tahu apakah kedepannya mungkin ada niat untuk menjualnya. Kita lihat nanti kedepannya bagaimana. Di areal ini sudah saya siapkan batang besi tiang listrik, dan itu juga besi tetmon bekas pemilik tanah yang lama yang sudah tidak terpakai. Ini akan saya manfaatkan kembali nanti untuk menyambung listrik dari jalur PLN, dan itu rencananya nanti untuk saya jadikan tandon air. Pada kesempatan ini juga, ini saya mau mengucapkan terima kasih nih kepada pemirsa yang setia terus melihat video saya. Jadi padi areal ini nantinya kan akan saya tanam kelapa sawit. Nah, bibit yang akan saya tanam ini berasal ataupun saya beli, di mana modal untuk membelinya ini berdasarkan hasil dari AdSense. Jadi ini saya ucapkan terima kasih untuk para penyimak yang setia atas dukungannya kali ini. Nah, ini perbatasannya dengan kebun warga nih, kebun sayur sebenarnya nih, tapi kayaknya tidak diurus. Jagungnya juga sudah kering dan agak semak. Mungkin dari sebagian masyarakat masih menerapkan untuk membuka lahan itu dengan dibakar. Tapi saya punya prinsip bahwa membakar lahan itu tidak baik untuk lingkungan. Kenapa? Karena bisa membunuh bakteri-bakteri baik yang ada di tanah sebagai pengurai, dan juga membuat tanah menjadi semakin tandus. Makanya saya di sini untuk pembukaannya menggunakan alat berat. Memang untuk biaya menggunakan alat berat memang tidak murah, tetapi dengan adanya pengelolaan awal yang baik seperti ini, yang ramah lingkungan, harapannya kebun yang kita kelola ini bisa lebih sustainable ataupun berkelanjutan, walaupun ini adalah kebun kita kelola secara pribadi. Nah, itu alat berat yang sedang merapikan rumpukan. Memang kita buat serapi mungkin supaya tidak ada titik tanam itu nanti yang tertutup oleh rumpukan, karena dua kali kerja ini yang biasanya. Makanya harus diperhitungkan benar-benar dari awal, baik titik pancang rumpuk dan lain sebagainya. Ini rencana saya menggunakan SPH
143. Jadi 9 kali 77,9. Karena bibit yang akan saya gunakan ini lebih cenderung pelepah yang pendek, makanya saya manfaatkan SPH itu 143. Nah, mungkin ada yang bertanya untuk biaya. Nah, biaya. Ini kebetulan saya menggunakan alat berat nih, walaupun PC kecil, PC50 excavator mini. Ini saya membayarnya ini per jam kerja. Jadi kita bayar berdasarkan jam kerja, ya kan? Sebenarnya kalau harga bervariasi, ya, ada yang mungkin 300.000 atau mungkin di bawah itu sedikit atau bahkan mungkin lebih. Tetapi tergantung bagaimana kita memperhitungkannya di lapangan. Kita terjeda karena hujan. Ini udah ganti baju. Kita lanjutkan video yang tadi. Jadi ada beberapa hal yang memang harus kita perhatikan dan kita jeli pada saat kita menyewa alat dengan kerjanya itu sistem pembayarannya adalah perhitungan jam. Pertama, kita harus benar-benar mengawasi pekerjaan itu di lapangan. Kalau memang kita tidak bisa, sebisa mungkin adalah mungkin kerabat kita ataupun saudara kita yang jelas bisa standby di situ untuk mengawasi. Ini bukan apa-apa, karena pekerjaan ya di lapangan itu selain biasanya kan masalah batas itu kan berhubungan juga nih dengan masyarakat sekitar, tetapi juga keefektifan kerja dari alat tersebut itu harus benar-benar kita pastikan di lapangan. Kenapa begitu? Jadi perhitungannya begini, apabila kita ragu-ragu nih berapa sih kira-kira berapa jam yang harus kita gunakan pada saat kita membuka lahan baru seperti ini ya, per hektarnya kan seperti itu. Kita bisa menghitung estimasinya itu kurang lebih seperti ini. Contoh misalkan harga LC kalau dihitung per hektar adalah kurang lebih sekitar 8 juta atau mungkin ada beberapa yang mencapai 9 ataupun 10 juta karena memang kondisinya rawa. Nah, di situ kita konversikan ke HM ataupun jam, ya kan? Kalau satu hektarnya itu 8,5 juta, ya 8,5 juta, terus ingin kita konversikan ke jam, di mana biasanya kalau anggap aja rata-rata harga per jamnya itu 270 atau mungkin 300.000 lah, 270.000 lah, ya kan? 270.000, maka estimasi jam yang akan kita pakai untuk menyewa alat ini adalah tinggal kita bagikan saja 8.500.000 dibagi dengan 2.270.000. Nah, kurang lebih sekitar 31 jam. Nah, itu dalam keadaan normal ya. Kita tidak tahu apakah nanti di dalamnya ada case-case tertentu yang menjadi penghambat. Nah, itu fungsinya kita harus menyiapkan seorang pengawas nih untuk mengawasi alat kita di lapangan seperti itu. Seandainya nanti meleset perhitungannya, harapannya tidak jauh dari angka seperti itu. Nah, mungkin ada yang bertanya juga, mengapa saya lebih memilih menggunakan alat yang kecil seperti ini? Jadi pertimbangan yang utama bagi saya adalah karena lahan yang akan saya buka ini adalah luasannya tidak terlalu luas, tidak sampai 2 hektar, sekitar 1,6 hektar. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita menggunakan alat yang lebih besar, memang progres kerjanya mungkin lebih cepat, ya kan? Tetapi di sini yang jadi pertimbangan saya adalah ongkos transport dari alat tersebut untuk sampai pada areal yang akan saya garap seperti itu. Karena untuk ongkos transport tentunya ditanggung oleh pihak yang akan merental. Di sini estimasi kalau mungkin alat berat yang memang ukurannya PC200 seperti itu sekitar 2,5 juta atau mungkin kalau terlalu jauh jaraknya mungkin bisa jadi lebih. Nah, ini saya kebetulan merental alat yang lebih kecil ya. Jadi ini ongkos transportnya hanya 600.000. Ini sudah
kebuka kurang lebih sekitar 80% dari total luasan sekitar 1,6, mungkin mendekati 1,8 hektar nantilah. Kita lihat dulu nanti hasil pengukuran bersihnya berapa. Nah, HM yang sudah terpakai sekitar 40 ya. Jadi nanti bisa dikalkulasi estimasi saja, apabila harganya mungkin 270.000 dikalikan dengan jumlah jam atau HM-nya, terus ditambah ongkos transportnya dan lain sebagainya seperti itu. Itu tuh sebagai bahan perbandingan untuk rekan-rekan semuanya pada saat membuka kebun seperti dengan sistem seperti saya ini. Nah, yang tadi saya yang barusan saya sampaikan itu sebagian adalah kelebihan menggunakan alat yang kecil dibandingkan dengan alat yang besar. Nah, sekarang kekurangannya itu apa? Jadi yang saya alami di lokasi ini, kekurangan yang kenapa kalau kita menggunakan alat yang kecil ini seperti ini nih. Kalau kita ini saya tunjukkan sekalian sini. Ini alat sapator kecil ini, mini, sapator mini. Ini kalau mencabut pohon yang ukurannya agak besar seperti ini. Ini dia akan agak kesulitan dia. Nah, dia kalau mencabut yang sebesar ini akan lama. Ya. Akan lama dia. Tuh di sebelah sana juga ada banyak-banyak batang kayu karet yang besar juga, dia terhambatnya di situ dia, agak lama dia. Kalau mungkin menggunakan alat yang besar mungkin akan lebih cepat seperti itu. Ya, tapi kalau hanya satu-satu pohonnya yang kira-kiranya ini kan cuma ada beberapa sih, enggak banyak, makanya saya tetap pakai alat yang kecil. Tapi kalau posisinya pohon besar-besar semua, bisa menggunakan doser D65 ataupun D85 atau mau menggunakan ekskavator yang ukurannya lebih besar. Oke, itu sekian untuk video saya kali ini. Jadi ada dari beberapa penjelasan yang saya sampaikan, mudah-mudahan jadi bahan bahan masukan ataupun bahan pertimbangan rekan-rekan semua pada saat ingin membuka kebun untuk ditanami kelapa sawit. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya, dan salam planter.